Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan. Semoga kita hari ini selalu diberi kesehatan. Amin. Ini kami dari tim kantor hukum Suliono and Partner dalam perjalanan mau kemana ini mas? Mau ini? Ke Dusun Junggo, Desa Tulungrejo, Kecamatan Miaji, ke klien kita. Ini agendanya apa pak hari ini? Hari ini agendanya kita mau split lokasi, split tanah untuk warga yang sedang kita tangani. Jadi men-split tanah setiap KK atau setiap warga, itu ada 45 warga nanti yang harus di-split biar tahu luas tanahnya yang ditempati itu berapa, kepentingannya untuk pengajuan ke bank. Nanti setelah bank, karena bank itu tidak bisa kalau tanpa disebut, jadi harus disebut dulu untuk pengajuan ke bank, baru biar tahu luas tanahnya berapa. Setelah itu akan diukur sama BPN. Jadi, berarti yang disiplin itu semua pak ya, semua warga ya, semua, maksudnya semua objek yang ada di situ. Iya, semua objek yang ada di situ itu semua disiplin, jadi biar ketahuan luas tanahnya itu setiap warga itu berapa. Nah, itu nanti yang harus dibayar sama warga, dan untuk pengajuan ke bank juga keperluannya untuk itu. Oke. Sementara. Oke, mudah-mudahan lancar hari ini. Ya, tetap semangat. Amin, tetap amin. Dengan sopir pribadi saya. Siap. Nah, namanya siapa nih? Boleh komentar. Boleh kenalan dulu. Komentar atau gimana? Namanya Pak Wiono, teman setianya kantor Suliono SHN Partner. Oke, siap. Agenda Tim Advokat Kantor Hukum Suliono SHN Partners hari ini adalah melakukan pemantauan pengukuran objek tanah oleh Badan Pertanahan Nasional atau BPN Kota Batu di Dusun Junggo, Desa Tulungrejo, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu. Rekan-rekan, kali ini Tim Advokat Kantor Hukum Suliono SHN Partners ditemani oleh Wali Kota Lira Kota Batu, yaitu Bapak Rudi Cahyono. Tujuan pengukuran tanah ini adalah untuk mengetahui keluasan atas tanah masing-masing warga, sehingga keluasan tanah, bentuk bidang tanah, batas-batas tanah dapat terpetakan dengan jelas. Baik rekan-rekan, demikian untuk kegiatan Tim Advokat Kantor Hukum Suliono SHN Partners. Mohon doanya ya rekan-rekan, agar Tim Advokat Kantor Hukum Suliono SHN Partners selalu diberikan kemudahan dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Oke, baiklah rekan-rekan, terima kasih sudah mengikuti kegiatan kita hari ini. Untuk kegiatan hari ini selesai sampai di sini dulu karena kita sudah ditunggu sama klien di kantor. Ini kan tadi sudah ke ini pak, ke Dusun Junggo, ke Desa Tulungrejo untuk melakukan pengukuran. Terus tim kita kan sudah ada di sana untuk pengukuran lokasi sama ketua apa sama pegawai BPN. Terus habis ini mau kemana pak ini pak? Kita agendanya? Kita kembali ke kantor dulu karena di kantor kita ditunggu klien. Untuk mendampingi ke Polres. Kasus apa pak? Kasus narkoba. Okay. Jadi kita habis ini perjalanan ke kantor, bikin kuasa dulu, baru kita berangkat ke Polres. Tapi okay, yang penting di lokasi Junggo kan sudah ada yang menghandle. Sudah ada yang menghandle, ada sudah yang mengawal dari tim kita. Oke. Okay, siap. Semoga lancar pak untuk amin. Hari ini. Siap. Amin. Okay, amin. Terima kasih. Baik rekan-rekan, ya ini kita sudah nyampe di Polres Batu untuk kegiatan pendampingan kita
hari ini pendampingan terkait kasus penyalahgunaan narkotika. Thank you.